warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang hari. Jadi dalam sehari-hari kita melakukan kegiatan di siang hari, tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari kegiatan siang hari di sekolah, yaitu tentang kegiatan yang kita lakukan setelah pembelajaran usai, yaitu tiket ke kelas. Nah, untuk itu anak-anak, kita buka halaman 46, pembelajaran 4 tentang petugas tiket. Jadi di halaman 43 pembelajaran 4, anak-anak hati-hati ya, selamat, semoga sampai di rumah tidak ada apa-apa, semoga sehat, alhamdulillah. Nah, ayo Rizky. Ayo Nadine.